Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan bikin yang namanya challenge Samyang. Samyang challenge. Oke, hari ini saya punya Samyang. Samyang rasa cheese. Tadang! Made in Korea. Jadi, untuk yang muslim harus hati-hati. Lihat di label bawah. Halal. Halal. Kalau nggak ada labelnya, jangan makan. Hari ini yang akan saya coba adalah Samyang six times spicy. Mungkin dua kali spicy. Dua kali spicy. Semuanya ada level halalnya, jadi insya Allah aman. Sekarang kita cobain rasa asinnya bagaimana. Doakan saya, semoga saya bisa menjaga diri. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya enak. Rasanya enak. Enak. Pedasnya gila. Enak, pedes, semuanya pedes. Ini belum habis, masih beberapa bite. Gila, bismillahirrahmanirrahim, again. Rasanya pedasnya gila. Yang gila pedas pasti nyari-nyari ini. Nggak kuat, ini pedas banget. Nggak bisa. What an honor.
badannya. Pedasnya gila. Saya enggak kuat. Padahal saya suka pedas. Dua kali spicy-nya. Ini. Apalagi yang ini. Ini dua kali spicy dari yang lainnya. Jadi bisa bilang ini noodle terspicy di dunia. Langsung pusing kepala saya. Langsung kebas karena mungkin reaksi dari cabenya, dari chilinya. Super super pedas dan bisa saya bilang ini makin kebas, kepala saya langsung pusing, langsung gemetaran, langsung gemeler. Sekarang kayak saya komentari tentang samyang. Saya baru ngerasain hari ini samyang yang super duper pedas. Wah, ini pedas banget. Saya sampai gak bisa nahan itu pedas. Ini sampai meleleh. Gimana yang pernah nyobain 2 ibu? Mungkin apalagi 4, tipe 5. Super, super. Samyang is the best. Buat penyuka sambal, penyuka spicy, rugi kalau nggak nyobain samyang. Harganya nggak terlalu mahal, masih bisa kebeli lah. Dan rasanya gila. Okay, hari ini sekian. Challenge kita, dan untuk saya samyang is the best. I will never try alone. Next time saya akan bagi satu porsi dengan beberapa orang. Terus saya tambahin nasi, saya tambahin Japanese mayonnaise atau tambahin apalah. Tapi kalau untuk makan satu lagi, mengerikan. Rasanya fantastis. Okay, thank you so much untuk semua yang sudah watching video saya. Bagi saran saya bagi yang mencoba samyang, silakan mencoba. Jangan takut mencoba, karena setelah sekian menit, 2 menit, rasanya hilang. Terusnya hilang. Thank you. Assalamualaikum.